Foodies, Om Fadlan mau traktir kalian semua nih. Asik, kalian mau ajak nostalgia masa-masa sekolah. Jadi yang pada masih sulit move on, geser kiri dikit dong. Takutnya terjebak nostalgia lagi nih. Halo Foodies, waktunya saat kita untuk nostalgia, ya kan? Ingat gak jajanan-jajanan waktu zaman SD dulu? Nah sekarang kita lagi ada di samping SDN Pejaten Barat 05 pagi. Di sini banyak banget jajanan SD, ya kan? Jajanannya itu macem-macem. Sekarang kita mau traktir anak SD. Ada yang mau ditraktir gak? Ada mau gak? Mau jajan gak? Nih Foodies, hari ini spesial kita traktir anak. Nih, dari SD SMP? SMP. Oh ini SMP, SMP mana? 107. 107 sebelah mana? Oh ini SD? Kok anak SMP jajan di tempat SD juga? Curang nih Foodies, anak SMP mampirnya tempat SD karena harganya lebih murah mungkin ya. Oh, iya. Oke kalau gitu langsung aja kita traktir mereka, mulai dari yang mana nih? Pertama ini nih. Entah kenapa ya Foodies, jajanan sekolah tuh selalu aja ngangenin. Beda emang ya jajanan yang dimakan pakai bumbu kenangan tuh. Iya, udah ah, daripada beneran gagal move on nih, mending kita jajan aja skuy. Itu cimol kayaknya menarik mas, juga tuh Foodies. Mas. Om Fadlan, Foodies nitip cimol seporsi ya. Di mall-mall jadi bulat ya? Iya, jadi bulat. Oh, makanya namanya cimol. Aci di mall-mall. Biar bulat, jadi digoreng, makanya namanya cimol. Betul. Aci mall-mall. Diapain nanti kalau udah jadi? Ini digoreng. Para pengabdi makan receh mah pasti udah gak asing lagi nih sama cimol. Salah satu primadona peracian duniawi. Bahannya mah boleh cuma tepung kanji dan bumbu dapur terus dibentuk bulat. Tapi pas udah digoreng, aduh nikmatnya, oi bikin nagih. Apalagi pas dimakan anget-anget dengan beragam pilihan rasa bumbu tabur. Berasa kepengen borong segerobak deh ini saking nagihnya Foodies. Jajan di tempat kayak gini tuh enaknya apa? Berasa panas mataharinya. Ditambah lagi panas dari si kompornya masnya ini. Aduh, benar-benar bikin keringetan belum apa-apa. Mudah-mudahan rasanya setimpal ya sama nunggunya. Amin. Nah, cimol di sini itu biasanya disajikan dengan kentang goreng, terus dipakein bumbu balado, pedas, manis, ataupun keju. Diaduk-aduk terus tinggal dimakan deh. Segini banyak harganya cuma 5.000 aja loh, Foodies. Kenyal-kenyal. Tapi enak, rasanya gurih karena ada pedas, manis, ada gurihnya juga. Yo, sampai mau lagi. Oke. Okay. Yo, tuh. Bumbunya, enggak pedes. Pokoknya dijamin rasanya enak, beneran enak bikin ketagihan. Oke, cimol udah ditakis, kita lanjut hunting yang lain yuk. Yang gurih-gurih ngenyangin sabi kali ya. Sekarang kita mau cobain martabak telur. Siapa yang mau ikut martabak telur? Ayo sini. Ayo, malu-malu. Ini martabak telur biasanya tuh pakai telur bebek, ya. Terus tebal-tebal, ya kan? Ini tuh beda. Dia bikinnya ya. Dari lumpia ya? Iya, pakai telur ayam. Kulit lumpia pakai telur ayam. Kulit untuk membuat martabak telur dibuat dari adonan tepung terigu yang dibentuk tipis mirip crepes. Telur yang digunakan ini biasanya telur ayam, Foodies. Nah, kalau isiannya ini menggunakan daun bawang, terus diguyur sama saus dan mayonnaise. Telurnya bisa pakai bumbu tadi, ada pedas, ada saus, ada asin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Enak. Nggak nyangka. Jajanan SD ternyata lebih enak dari jajanan kita. Ini nggak kalah rasanya enak daripada kebab loh. Kalau enaknya udah heboh kayak begini, fix no tipu-tipu ya Foodies. Kriuk-kriuk, gurih, pedes, mantul. Oke, next kita lanjut cilok telurnya, skuy. Nih Foodies. Wih, seru. Wah. Ini harus dipisah-pisah ya, kalau nggak nempel ya. Tuh, bener tuh, nempel kalau nggak. Ayo pisahin. Jangan pisahin mereka. Pisahin biar nggak berantem. Wah. Nama bekennya cilok telur, apalagi kalau bukan cilor ya Foodies. Rasanya yang kenyal ditambah lapisan telur yang bikin gurih crunchy. Aduh, udah trademark banget sih, bikin orang-orang ketagihan. Apalagi harganya cuma 1.000 per tusuk. Wow, mana ngasih sausnya royal banget lagi. Mau yang gurih atau asin, bebaskan. Wah, ini benar-benar makan receh. Atau api
Rasanya luar biasa. Pedas, asin, gurih, dan panas. Ini enak banget. Jadi dalamnya tuh ada sagu, terus dibalut sama telur. Dan rasanya jadi gurih, pedas, asin. Namanya tukang jajan yang ada aja ya foodies, pokoknya nih si pakemnya adalah habis gurih terbitlah manis. Kayaknya kalau belum ditutup sama yang manis-manis tuh lidah masih berontak, yes. Pas banget ada minuman serba 5.000. Ada anggur, ada mangga, mangga, Milo, lemon tea. Minu lemon tea yang mangga. Enggak boleh. Di mix juga bisa. Di mix bisa juga. Enak. Mangga campur anggur. Anggur, oke. Okay. Nih Fris, rekomendasi dari abangnya, mangga campur anggur. Dari tampilannya sih segar banget, dahaga udah pasti dadah bye-bye ini mah. Racikan mangga campur anggur ala Fadlan ini boleh banget dicobain foodies. Sesuai sama warnanya yang gonjreng, segernya juga nyetrum banget. Cocok bingo nih buat ngademin badan pas lagi panas-panas begini. Tapi jangan kalap ya jajannya, ntar diomelin sama emak lo. Es terus. Wah, curang ada yang bawa nasi kuning. Dari sini dari mana tuh? Pencet sendiri, boleh pencet sendiri. Pencet sendiri, pencet sendiri. Foodies, pokoknya nonton terus makan receh. Karena makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.